Endang Titin Wapriyusti, istri Sahredi Eko Saputro, kembali mendatangi Polresta Solo untuk melaporkan suaminya. Didampingi kuasa hukumnya, Endang melaporkan Redi dengan membawa sejumlah barang bukti berupa fotokopi surat keterangan dan surat pernyataan perihal pekerjaannya. Redi dilaporkan karena diduga telah melakukan pemalsuan dokumen dan menipu Endang. Surat pengantar pernikahan, surat pengantar pernikahan itu akan kami kesebutkan seperti jatuhnya itu, dia mengaku di situ sebagai karyawan PMI. Kalau faktanya bukan sebagai karyawan PMI, pastinya untuk pasal 263-nya, pemalsuan surat itu sudah masuk. Surutnya mungkin kemungkinan terpenuhi, makanya kita koordinasi dengan pihak kepolisian. Gitu. Yang kedua adalah pasal 378 penipuan. Ya, Bu Titin, klien saya itu, menurut keterangannya dia, pada awal sebelum pernikahan, mereka mengaku bahwa sebagai karyawan BNI dan itu dibuktikan dengan adanya surat pengantar. Sebelumnya, Endang sudah melaporkan suaminya dengan delik penelantaran istri karena sejak menikah tidak dinafkahi. Kedok Redi terbongkar setelah sempat dikabarkan akan menjadi calon suami Widalia, penjual rumah bonus istri di Sleman, Yogyakarta, seharga 1 miliar rupiah. Dari Solo, Effendi Rois, TV One, mengabarkan.